minim kesempatan bermain. Nacho pertimbangkan hengkang dari Real Madrid. Real Madrid menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup konsisten di musim 2022/23. Saat ini mereka menempati posisi 2 klasemen sementara La Liga dengan raihan 22 poin. Dan hanya terpaut selisih gol dengan sang rival Barcelona yang ada di posisi teratas. Keberuntungan juga memayungi Los Blancos kala mereka berlaga di Liga Champions. Sejauh ini mereka masih belum terkalahkan dan menempati posisi teratas klasemen sementara grup F dengan raihan 9 poin dari 3 pertandingan. Sayang situasi berbeda dialami salah satu pemain mereka, Nacho Fernandez. Bek asal Spanyol itu memang tak menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti dan lebih banyak menempati bangku cadangan musim ini. Dia baru tampil dalam 4 pertandingan dan hanya 2 kali menjadi starter. Situasi ini tentu membuat Nacho mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu, terlebih masa baktinya juga akan selesai di akhir musim 2022/23. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, bek berusia 32 tahun itu mulai mempertimbangkan masa depannya bersama El Real dan sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang. Walau sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Madrid, Nacho disebut enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemain asal Spanyol itu baru akan menentukan sikap seusai gelaran Piala Dunia 2022. Nacho Fernandez menjadi salah satu pemain senior di dalam skuad Real Madrid promosi ke tim utama di tahun 2013, dirinya sudah tampil dalam 279 pertandingan dengan koleksi 15 gol sekaligus mempersembahkan 21 gelar bergengsi. Bakal reuni di laga Real Madrid versus Barcelona. David Alaba akui tak kaget Robert Lewandowski moncer bersama Blaugrana. Penggawa Real Madrid David Alaba mengaku senang melihat mantan rekan setimnya di Bayern Munich yakni Robert Lewandowski bersinar bersama klub barunya Barcelona. Alaba pun mengaku tak kaget dengan penampilan Lewandowski yang dapat beradaptasi dengan cepat karena sejak bersama di Bayern Munich striker asal Polandia tersebut memang sudah sangat hebat. Lewandowski memang bisa dikatakan menjadi salah satu striker tersubur saat ini. Dari 10 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Lewandowski sudah berhasil mencatatkan 12 gol dan 2 assist untuk Barcelona. Hal tersebut membuat Barcelona mampu memuncaki klasemen sementara di Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Pernah menjadi rekan satu tim di Bayern Munich, Alaba pun tidak kaget apabila Lewandowski mampu menjadi salah satu tulang punggung Barcelona untuk mencetak gol. Sebab pemain Austria itu menganggap bahwa Lewandowski adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Saya tidak terkejut dengan Lewi, sapaan akrab Lewandowski. Saya mengenalnya dengan sangat baik sejak saya di Munich. Apa yang dia lakukan di Spanyol dapat saya alami secara langsung selama bertahun-tahun di Munich, ujar Alaba dilansir dari Football Espana. Dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia dan dia telah menunjukkannya berkali-kali selama bertahun-tahun dan dia menunjukkan itu lagi tahun ini, imbu pemain berusia 30 tahun tersebut. Meski begitu, Alaba tetap mendukung rekan satu timnya saat ini Karim Benzema untuk bisa meraih trofi Ballon d'Or. Alaba menilai bahwa Benzema telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa sejak musim lalu untuk Real Madrid. Alaba dan Lewandowski akan saling bertarung di El Clasico pada pekan ke-9 Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Pertandingan Real Madrid versus Barcelona jilid pertama itu akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Real Madrid incar bintang Atletico Madrid musim panas mendatang. Juara bertahan La Liga, Real Madrid dikabarkan sedang mengincar salah satu pemain bintang klub rival sekota Atletico Madrid, Joao Felix, untuk didatangkan di bursa musim panas tahun depan. Meski telah mendatangkan beberapa pemain impresif di tahun ini, namun tim besutan Carlo Ancelotti masih dikaitkan dengan kepindahan beberapa pemain. Atletico Madrid, rival sekota Real Madrid, memiliki skuad yang kuat meski gagal menang di derby 2 pekan lalu. Los Blancos kabarnya sedang memantau salah satu di antara mereka. Menurut kabar yang dilansir Fichajes, mereka mengincar Joao Felix untuk direkrut di musim panas 2023 mendatang. Rumor tersebut muncul setelah pemain bintang Portugal tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten dari Diego Simeone.
Los Roji Blancos menebus mahar hingga 128 juta euro untuk membeli Felix dari Benfica, akan tetapi performanya di klub dianggap masih belum memuaskan jika dibandingkan jumlah uang yang telah digelontorkan. Kontraknya akan kadaluarsa pada 2026 mendatang dan pihak klub bersedia untuk melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Tim besutan Carlo Ancelotti sedang mencoba menambah kekuatan di lini serang mereka dan merencanakan masa depan pasca Karim Benzema pensiun, dan Felix menjadi salah satu nama yang masuk daftar dan dianggap bisa memberikan kedalaman skuad di lini serang mereka. Spekulasi transfer ini tidak bisa diabaikan dan mungkin bisa terwujud mengingat fakta non-agresi antara kedua klub ibu kota Spanyol tersebut sudah tidak ada lagi, maka memberikan El Real otoritas penuh untuk merekrut pemain dari klub rival sekota. Meski demikian, masih dinantikan seberapa besar keinginan Atletico untuk menjual pemain bintang mereka ke rival sekota dan seberapa cepat akan berlangsung, semua tergantung pada kesiapan klub sang pemain untuk memulai diskusi. Alarm bagi Liverpool dan MU. Madrid kini jadi yang terdepan dalam perburuan Bellingham. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan mengungguli Liverpool dan Manchester United dalam perburuan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Nama Bellingham belakangan ini makin santer dibahas di kolom-kolom gosip media Eropa. Kabarnya ia bisa cabut dari Dortmund pada musim panas 2023 nanti. Dortmund sebelumnya bersikeras ingin mempertahankannya. Apalagi ia masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Belakangan Dortmund dikabarkan siap melepas pemain 19 tahun tersebut. Namun mereka hanya ingin melegonya dengan bandrol 83 juta pounds. Dari Inggris ada kabar bahwa ia diminati duo raksasa terbesar Premier League, yakni Liverpool dan Manchester United. Keduanya memang sedang berbenah. Di Liverpool mereka butuh pemain muda berkualitas. Jude Bellingham bisa disebut menjadi pengganti jangka panjang bagi Jordan Henderson. Di Man United mereka kini terus sedang giat-giatnya membangun tim yang sesuai dengan visi Erik ten Hag. Mereka sebelumnya sudah mendatangkan pemain seperti Casemiro dan Antony, tapi mereka masih butuh tambahan amunisi lagi di beberapa pos. Di tengah MU masih butuh tambahan lagi karena pemain macam Fred dan Donny van de Beek sejauh ini tampil kurang memuaskan. Namun kini ada kabar kurang baik bagi Liverpool dan Manchester United. Mereka terancam dikalahkan oleh Real Madrid. Bahkan Madrid kini bisa disebut terdepan dalam perburuan Bellingham. Gosip ini dihembuskan oleh Daily Mail. Laporan itu menyebut bahwa Madrid sudah lama mendekati pihak Bellingham melalui agennya. Mereka sudah berbicara dengannya sejak tahun lalu, dan sekarang ada perkembangan positif. Madrid disebut sudah masuk tahap lanjut dalam pembicaraan dengan agen Bellingham. Kabarnya kedua kubu sudah masuk dalam tahap menggelar nego soal gaji dan sebagainya. Laporan itu juga menyebut Dortmund meminta Madrid menebus Bellingham dengan harga 87,7 juta pounds. El Real pun dikabarkan menyanggupi permintaan itu pada musim panas 2023 mendatang. Liverpool dan Manchester United sendiri sebelumnya sudah mendapat kabar buruk. Jude Bellingham diklaim tak mau pulang ke Premier League setelah cabut dari Borussia Dortmund. Ia ingin ke Spanyol, tepatnya ke Real Madrid. Ia memilih Madrid karena ingin menjadi bagian dari era baru lini tengah tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut. Jika Jude Bellingham jadi gabung Madrid, ia kemungkinan akan membentuk trio tangguh bersama Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga. Mereka akan menggantikan Luka Modric dan Toni Kroos.